Partai Besutan Raja Dangdut Roma Irama ini sedari awal sudah menyatakan dukungan kepada pasangan bakal calon bupati wakil bupati Lombok Timur periode 2018-2023. Dukungan ini disampaikan langsung Sekretaris Jenderal Partai Idaman Lombok Timur, Muhurudi. Partai Idaman menjatuhkan pilihan mendukung pasangan bakal calon bupati wakil bupati Lombok Timur dengan jargon harum ini karena sikap kepemimpinan yang loyal dan amanah serta merakyat. Meski saat ini menjabat sebagai wakil bupati Lombok Timur dan anggota DPRD NTB. Selain itu, survei internal pasangan ini jauh mengungguli pasangan lain. Partai Idaman Kabupaten Lombok Timur mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati harum atau Haji Hairul Warisin selaku calon bupati Kabupaten Lombok Timur. Sementara bakal calon bupati Lombok Timur Hairul Warisin yang menerima langsung pernyataan dukungan menyatakan terima kasih telah mendapat dukungan dari Partai Idaman. Kendati Partai Idaman sendiri masih belum memiliki kursi di legislatif. Ya, silakan bisa buktikan ya. Artinya tanpa saya minta ya, mereka memberikan dukungan itu yang pasang kiri kanan. Sementara saya belum mendukung apapun pada partai baru ini kan. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, KTV.